Kali ini aku mau share resep salad buah yang praktis dan simple. Buahnya opsional sesuai selera masing-masing, tapi yang penting buahnya masih fresh. Kalau aku, buahnya dimasukin dulu ke wadah, baru nanti dikasih saus saladnya. Saus saladnya benar-benar simple, cuma dua bahan utama aja, yaitu mayones dan juga susu kental manis. Untuk takarannya sesuai selera ya, kalau aku biasanya 2 banding 1. Misalnya mayonesnya 50 gram, nah susu kental manisnya 25 gram. Tapi kalau dirasa kurang manis, bisa ditambah lagi susu kental manisnya. Nah ini aku tambahin chia seed untuk menambah nutrisi, tapi kalau nggak ada atau nggak suka bisa di skip ya. Sausnya memang nggak terlalu banyak, tapi bakal tetap tercampur rata kok saat diaduk nanti. Ini yang nggak pakai chia seed. Oke, selanjutnya kita tambahkan keju parut sesuai selera. Dan supaya lebih cantik, bisa juga ditambahkan sedikit buah di atas kejunya. Udah jadi deh, bisa langsung dimakan atau didinginkan dulu di dalam kulkas.